Dul, dul. Nih bro, ada siput. Wah, cantik banget warnanya. Tuh, ada ikan di balik batu, bro. Gak tahu ikan apa. Kok kita coba tangkap, bro. Bersembunyi di balik batu tuh. Semoga tidak kabur lah. Enak, bro. Nah. Ikan kerapu. Ikan kerapu, bro. Weh. Nih, guys. Hasil tombak, tapi ini nggak ditombak, di apa, ditangkap pakai tangan. Kerapu tul-tul ini masih hidup. Ini lagi lihat, ini bro. Ini lubang udang mantis yang kemarin yang nggak keluar tuh waktu dikasih perangkap. Wah, mantap nih ukurannya. Besar. Yang betina tuh, yang di sini tinggal betinanya. Kemarin tuh ada nih. Betul kan? Berarti ada penghuninya nih. Ini jantannya sudah didapatkan. Nih, kalau betina tuh, kalau udah tinggal betinanya, lubangnya tuh agak menyempit. Ini tinggal betina penghuninya. Wah, ada lagi nih. Ini bro, ada lagi. Wah, besar bro. Wow, mantap tuh kalau dapat nih. Mungkin nanti lain hari bakal ditangkap lah pakai jerat. Ada nelayan tuh yang lagi berburu udang. Oke, kita lihatlah. Arajo aning ya lo. Enggak ide dong. Ada ide dong. Sudung. Kolam. Arajo ya. Untuk tanah. Apa mak pukul juga ya deh. Untuk tanah. Jago racungan. Racungan. Ngebe racungan, Bos. Sampai sampai. Kiri ya karapu deh. Never let me go. Ada tabu nih. Sumber. Ini
enggak bubuk. Kita aja. Ini langsung ku. Boleh santai. Ini ada pangambang mereka. Tidur belum lagi. Ayo. Sono gua jawab aja dong. Yo. Gila bro, ukurannya besar. Wow, kalau dijual ini lumayan mahal. Lihat nih, kulitnya tuh kayak mutiara tuh. Keren. Tadi ya kak, nggak boleh dong. Tong semplang aja. Dan ini mau dijual, oke? Langsung kita jual, siapa tahu mahal gitu. Oke guys, kita sudah sampai di si penjual. Oke.
kita timbang dulu. Gila bro, banyak banget. Total harganya 1.280.000 bro.